disaksikan langsung oleh jutaan fans Indonesia baik yang menonton langsung maupun di televisi, inilah momen tangis haru ketika Gias saat mendengarkan lagu Indonesia Raya berkumandang di Stadion Indonesia Arena. Bintang Rexpert, Gia menepati janjinya untuk datang ke Indonesia Arena saat melawan Indonesia All Star. Gia hadir di bench untuk mendukung rekan-rekannya tersebut sekaligus menyapa fansnya di tribun. Gia hadir mengenakan jersey Rexpert dengan nomor punggung 77. Hanya saja, pemain kini yang berseragam Jakarta Pertamina tersebut tidak tampil dalam laga ini. Itu tidak bisa tampil karena sedang sakit infeksi pencernaan. Beruntung, Gia menyatakan penyakitnya tidak serius. Kondisi itu membuat Gia hanya bisa tersenyum tipis di bangku cadangan melihat menyaksikan Rexpert pemanasan dan bertanding melawan Indonesia All Star. Kendati tidak tampil, Gia tetap berhasil membuat tribun Indonesia Arena bergemuruh. Fans di Indonesia bersorak ketika namanya dipanggil untuk masuk ke lapangan. Atmosfer yang sama juga terjadi ketika Megawati masuk. Mereka sudah berhasil menyihir para penonton meski belum beraksi di lapangan. Gia sempat menceritakan kondisinya, Gia menyebut hingga bahwa dirinya baik-baik saja. Meski sempat terbaring di rumah sakit, saya sekarang ada di rumah sakit. Saya tidak sengaja meminum tap water di sini yang ternyata sangat berbeda dengan di Korea Selatan dan di Amerika Serikat, tutur Gia. Saya tidak tahu bagaimana. Mungkin saya tidak sengaja meminumnya hingga sikat gigi atau mandi dan akhirnya mengalami infeksi. Semua baik-baik saja. Hanya saja, mungkin saya tidak bermain dalam eksibisi, imbuhnya. Speed to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. Di sisi lain, pemain Rexpert seperti Jung Hoyong mengungkapkan loyalitas fans serba sambutan luar biasa sejak pertama kali menginjakan kakinya di tanah air membuat mereka begitu nyaman selama berada di Indonesia. Bahkan, kenangan selama berada di Indonesia akan menjadi memori terindah yang dialami selama karirnya di dunia voli, yang disaksikan langsung 14.000 penonton yang hadir di stadion. Mereka tak akan lupakan dalam hidupnya. Salah satu pemain yang mungkin akan selalu mengenang momen ini adalah Park Haemin, Park Eunjin, dan Park Hoyong. Memiliki popularitas yang cukup besar bagi fans bola voli di Indonesia, para pemain itu juga ada dalam sorotan karena menjadi rekan setim pebola voli Indonesia Megawati di mana pergi ia sering dikerumuni banyak orang yang ingin meminta foto dengannya bahkan saat di Indonesia Arena disambut paling meriah sendiri. Dari sorakan penonton yang hadir, secara langsung ini adalah pertama kalinya kami mendengar bahwa saya menjadi panutan bagi seseorang yang merasa memiliki tanggung jawab untuk melakukan untuk yang lebih baik di masa depan. Karena saya telah diberi kesempatan berharga untuk kembali menandatangani kontrak sebagai pemain bebas transfer, saya akan bekerja keras untuk mempersiapkan diri menghadapi musim baru sehingga saya dapat memenuhi ekspektasi, kata Park Haemin, dilansir dari The Spike. Sementara itu, setter andalan tim Rexpert, Hum Yeheson, sangat senang dengan momen berkunjung di Indonesia selain menjadi kenangan baru dalam hidupnya. Dengan menjajal berbagai macam makanan khas serta budaya Indonesia yang beragam, dirinya juga menjadi salah satu pemain yang paling bahagia berada di Indonesia, terutama saat bermain di Indonesia Arena yang dipadati oleh fans Indonesia.
Yum Hae-som tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya dengan selalu tersenyum sepanjang pertandingan. Bahkan Hum Hae-son begitu terpesona dengan sambutan supporter Indonesia. "Saya malu karena ini pertama kali saya diperlakukan seperti ini. Terima kasih," kata Yum Hae-son. Pelatih Ko Hee-jin juga merasa sangat senang dengan antusias fans Indonesia yang dianggapnya sangat luar biasa. Kehadiran 14.000 orang di Indonesia Arena menjadi salah satu pertandingan yang meriah serta paling seru dalam karirnya sebagai pelatih. Tak heran, sepanjang perjalanan Ko Hee-jin tidak bisa menyembunyikan rasa bahagianya dengan menikmati berbagai momen di lapangan dengan penuh senyuman. Skuad Red Spart dan Indonesia All Star mendapatkan medali khusus. Megawati selain medali juga menerima trofi. Selepas momen itu, penonton di Indonesia Arena banyak yang turun karena mereka masuk lapangan agar tidak dekat dengan skuad Red Spart.